Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Anita Patras dari komunitas Tanah Kampung Tobelo. Hari ini saya mau membuat kue angka. Kue angka ini biasa dibilang oleh orang Tobelo, dan kalau saya tahu namanya, biasa kalau di Jogja itu disebut kue cubit. Nah, hari ini kita bikin kue angka daun pandan dengan topping kacang untuk minum teh sore sekeluarga kami. Teman-teman jangan lupa ya, nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Komunitas Tanah Kampung Tobelo agar kami tetap semangat untuk membagikan video-video yang bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Terima kasih. Kemudian saya punya mentega ini sekitar 5 sendok teh, 5 sendok makan. Kemudian saya punya santan kelapa, ini sudah saya peras dari setengah kilogram kelapa. Jadi ini harus dibuat agak banyak ya teman-teman, supaya bisa mencukupi yang 1 kilo. Kemudian di sini saya punya gula secukupnya, dan ini topping kacang. Saya punya topping kacang. Kacang sudah saya hancurkan sedikit. Terus saya punya pasta pandan. Yang pertama-tama kita akan campur dulu mentega. Dengan terigu, juga santan. Kita campur, kita aduk-aduk. Begitu juga gula, ya kita masukin gula. Saya nanti sebentar kita tes dulu rasanya, baru kalau masih kurang kita tambahkan. Jadi jangan taruh banyak-banyak, taruh saja sedikit. Nah, kita campur dulu semua kayak gini sampai benar-benar halus dia tercampur. Kalau masih kurang, kita tambah lagi santannya. Nah, teman-teman, sekarang kita panaskan tempatnya dan kita taruh sedikit minyak. Nah, sekarang kita masukin adonannya ke dalam tempat kue yang sudah panas tadi. Kemudian kita taruh toppingnya, yaitu kacang.
tergantung selera, setengah-setengah sendok juga boleh, kalau mau banyak juga terserah. Ini untuk cemilan sore-sore ya, minum teh sore keluarga sangat enak sekali. Nah, kemudian selanjutnya kita tutup. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat kalau atasnya sudah kering, artinya kue angka kacang kita, topping kacang ini sudah siap kita angkat. Dan bawahnya pun sudah seperti ini. Nah, sekarang kita angkat ya. Kita sudah punya snack. Sekarang, nah teman-teman, sekarang kue angka kita sudah jadi dan siap untuk kita santap. Kita minum teh sore, kita sudah punya snack. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya hari ini. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Komunitas Tanah Kampung Tobelo. Terima kasih, dadah.